Terima kasih kerana mendoakan dan solat hajat untuk almarhum isteri saya. Itu luahan suami kepada almarhum Siti Sarah Raisuddin Syuib Sepatu ketika ditemui selepas pengebumian almarhum di tanah perkuburan Islam Sungai Pusu Gombak. Saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang bersusah payah, yang adakan masa, yang adakan usaha untuk isteri saya sepanjang berlakunya kejadian ini. Saya ucapkan terima kasih atas usaha, atas solat hajat, atas bacaan Yasin, atas sedekah, atas arwah isteri saya. Saya ucapkan jutaan terima kasih. Hanya Allah yang dapat membalas budi itu. Saya balikkan semua doa-doa itu untuk kalian semua. Saya doakan semoga semuanya diberkati, dilindungi dan dirahmati, insyaAllah. Syuib, keadaan anak macam mana, Syuib? Masa ini anak saya belum tahu lagi, so saya ini saya bawa balik dan saya baru nak bagi tahu dia, insyaAllah. Doakan semoga urusan saya dipermudahkan. Saya memang ucapkan jutaan terima kasih kepada semua orang yang terlibat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.